poverty, that's pretty cool. Ini bangunan dari tahun 1915, cuy. Gus, gimana perasaan kau, Gus, di rumah ini, Gus? Awesome. Seru ya kayaknya ya. This property, that's pretty cool. Ini bangunan dari tahun 1915, cuy. Jadi ya kita harus hati-hati. Maksudnya hati-hati itu menghargai. Ya. Oke, saatnya kita masuk. Kita periksa dulu. Ini ruang pertama nih. Ini ruang kedua. Jadi di sini tuh penuh dengan lukisan, guys. Guys, kita nginap sini nih. Ini keren banget tempatnya, guys. Banyak banget lukisan-lukisan. Ini. Aduh, banyak barang antik di sini. Ini bangunan lama, Bang? Bangunan lama. Dari tahun berapa, Bang? Tahun 1915. Oh, di mana? Iya, makanya namanya 1915. Iya. Terus banget sih. Kalau ruangan yang satu lagi yang kamar di situ di mana? Tuh, ada acara podcast di sini, cuy. Lalu nanti di bawah. Mimpi apa, Bang? Podcast. Coba, mimpi apa, Bang? Jangan itu sofa BT itu ada di dalam. Kamarnya kayak gimana, Le? Oh iya, dikeluarin. Iya, dikeluarin enggak bisa dapat. Oh, ditukar itu. Oh, kayak gini ya. Wih, mantap. Mau dipakai? Dia ini masuk. Mau sih, sebetulnya butuh kursi. Oke, nanti kita setup. Boleh menunggu ya. Ada barang. Yah, keren tempatnya, cuy. Ye! Jangan takut kalian, nanti malam kita buka-buka. Ini bekas peninggalan Belanda-Belanda kali bangunannya. 1915 begitu. Udah, bunyi lekur aja. Bisa. Ini buat sapi kan itu? Kunting sapi. Wah, ini lukisan. Amit ya, Mbah. Numpang nginep, Mbah. Surrealis. Wah, iya. Artinya apa, Cik? Belum tahu. Kayak buta hijau begitu. Oke, kita ngopi dulu, guys. Ada kok kondisi. Ah, dulu pernah kan nggak jadi. Jadi sih, cuman jadinya biasa semua. Iya, maksudnya karakter nggak jadi apa saja. Buka kudu, kubi, jadi. Hari ini kita lagi uka-uka. Mari kita lihat, masih bernapas atau tidak. Bagus. Oh,
tulisannya tadi malam gini-gini ya. Hah? Oke lah, kita lagi prepare buat berangkat. Ini kesiangan ini gara-gara tadi malam. Ngapain juga datang lagi pagi? Kalau pagi, pagi banget, enak nggak panas, tapi sampai sore malam iya. Makan kita. Kita kan makan sih. Ya. Oke guys, saksikan terus kegiatan kita. Yo guys, di sini tuh nginepnya enak banget tau, sumpah. Aduh, berasa kayak di museum lukisan ya. Berasa jadi anak seniman papan atas. Wow. Tuh guys, kalian tau gak? Di sini lukisannya nih, bahkan ada yang udah ditawar 700 juta guys. Wow. Ini dia lukisannya. Seharga Alfego gue yang ini sih. Dan ini dilukis sama siapa boy? Tulisannya payah banget. Ada bener. Ya, buat mengingatkan ya teman-teman yang belum nonton. Nah, kita ini ada nginep di Salatiga. Nama tempatnya 1915. Kok kenapa kok ini disebutin 1915, kok? Berdirinya tahun segitu. Oh, dan ini dipelihara dengan baik sampai banyak hutan-hutan tuh ya. Nyaman. Oh, gila, kayak di hutan ya. Kayak di hutan Amazon. Dan di dalamnya ada rumah. Nah, saat kalian datang ke sini, kalian akan disambut sama ini apa sih tempat kopi ya namanya ya? Kopi shop. Nih, kopi shop. Dan ada baristanya yang cantik kali. Aduh. Bisa aja. Asli, guys. Tempat ini buat seniman ataupun pencinta sama bangunan-bangunan lama, aku sih rekomendasikan banget buat datang sini. Gila cuy, kita berasa kayak di tahun 50-an. Ini aku kasih tahu tamannya ataupun daerah samping. Dari bangku-bangkunya klasik guys. Tuh. Di sini ada tetap lukisan. Dan di sebelah sana ada khusus kami-kami. Aduh, macam pengen ya buat rumah kayak gini ya, tempatnya tenang, sejuk. Nah, mungkin lah kalian kalau mau buat pacaran di sini, wah enak banget tau mengatakan cinta. Oke guys, ini sedikit reviewnya aja ya. Kita lagi buru-buru mau ke acara IFA Fest. Ini ceweknya guys. Bang, tadi kayaknya kau udah sarapan, kau double bang. Kau taruh mana? Oke, selamat makan ya bang. Selamat makan. Ganjel aja nih. Ganjel ya. Eh, Boru. Kalau di sini tuh spesialnya kopinya kopi apa? Ini. Iya, Jawa wine. Ini Jawa. Ya, Jawa wine. Java. Java wine. Java wine. Mabok loh. Enggak. Oh enggak. Kenapa dibilang Java wine? Karena di roastingnya pakai api. Yang ini brand. Oh. Begitu. Malam mas, salam, udah malam.
Sabun gua ya. Ini guys, gara-gara dia bangun terlalu siang jadi kita telat ini. Ya, saya terkena dampak sisa semalam dari meriahnya teman-teman saya. Oh gitu. Jadi ya udah Bang, selamat makan ya Bang ya. Guys, ini adalah dua pemuda yang bangunnya kesiangan, memperlambat perjalanan. Hah, jadi pucat nih. Dan saya adalah orang yang ketiduran sampai tidak bisa melanjutkan vlog saya. Oke. Okay. Kan gua jadi ketiduran, jadi. Hei, kalian kesini lah, betul lah. Udah aku bilang sama kalian, kalian nggak rugi datang sini. Di sini tuh selain baristanya mantap kali bikin kopi, udah gitu cantik pula nih. Iya pasti botol juga nggak apa-apa. Buru Batak ini guys. Oke guys, kita sekarang menuju ke IFA Fest. Nah, IFA Fest ini adalah event free fly terbesar di Indonesia untuk saat ini. Nah, adanya di Dusun Semilir. Dusun Semilir itu ada tempat rekreasi yang mantap kali. Oke, kita lihat aja nanti bagaimana mantapnya ya. Sekaligus kita liput acaranya. Oke, sampai ketemu lagi. Apa nih? Kita perlu di satu gereja. Kayak di mana aja, coy? Di mana-mana gereja. Di salah satu BMC.